Inilah acara kesenian budaya pembuka di tahun 2018 yang digelar warga desa Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Sejumlah tokoh masyarakat memanjatkan doa di tengah lapangan dan mempersembahkan berbagai jenis sesaji dengan iringan gending-gending Jawa yang dilantunkan oleh sinden. Di tahun 2018 ini, warga setempat menggelar kesenian budaya Senterewe yang merupakan kesenian peninggalan nenek moyang. Selain sebagai wujud melestarikan budaya lokal, tradisi ini juga dipercaya sebagai penolak bala yang biasa disebut sebagai musim pagebluk. Pagebluk merupakan musim yang paling ditakuti oleh warga sekitar. Orang-orang Jawa tempo dulu mengenal pagebluk sebagai musim datangnya wabah penyakit mematikan di suatu desa. Selamat tahun baru 2018 dan juga untuk melestarikan kekayaan tradisional. Senterewe. Tujuannya ada meninggalkan meruntuhkan ini apa? Nilai-nilai yang luhur. Salah satu warga mengakui jika kesenian budaya yang ada di wilayah Kare ini memang perlu dilestarikan. Karena Kabupaten Madiun tidak hanya memiliki kesenian dongkrek saja, namun banyak lagi budaya-budaya kesenian lokal yang perlu digali dan dilestarikan keberadaannya. Dengan adanya acara ini, itu juga melestarikan kebudayaan lokal sendiri, terus juga mengangkat suatu seni budaya ini menjadi kearifan lokal kita. Senterewe ini adalah kebudayaan asli dari Madiun, karena jaranan ini adalah salah satu budaya kearifan lokal yang dimiliki Madiun, dan itu sangat dibanggakan oleh masyarakat Madiun. Setelah digelarnya kesenian budaya Senterewe ini, diharapkan selama 12 bulan ke depan, warga sekitar dijauhkan dari mara bahaya, sehingga mereka dapat terus beraktivitas dan bekerja secara maksimal. Terlebih nantinya, budaya Senterewe yang digelar setiap tahunnya di desa setempat bisa dikenal oleh masyarakat luas. Tova Pradana, JTV.